Yuk, balik lagi bareng gue Ryu di seri Tap Titans 2. Ini udah beres turnamen ya, tadi malam, dan gue kelupaan seperti biasa. Karena gue solo tourney juga, jadi ya gue biarin aja. Dan untuk hari ini gue gak bakal post dulu ya, karena kemarin tuh waktu live streaming gue udah gak sengaja nge-post. Jadi prestos-prestos, kayak berapa kali gue lupa ternyata MS-nya maju karena gue gak ngeliatin MS-nya. Jadi udah ngelewatin batas dari 99% MS prestige-nya. Jadi ya kita nyantai dulu aja. Ini pun gue pre-record ya. Ini gue kirim-kirimin quest dulu nih. Sebelum ganti hari, karena lumayan dapetin pet questnya sekarang. Setelah lagi si Flavors aja, Flavors. Oke, jadi kita mau ngapain nih? Bentar ya, kita cek-cek dulu ya. Oh, ini ada kit, gue beli dulu. Oke, lumayan nambahin pet level si kit. Terus ini gak ada yang bisa dibeli, milestone doang. Lagi nyicil gue belinya, karena kalau sekali upgrade tuh 1400 nih. Ini ada satu lagi si fusion bomb 1800. Udah dari 9000 udah tinggal goceng aja kan, lumayan tuh upgrade dash doang. Card, sorry. Gue kan prestige ini sekitar, oh ini udah bisa di prestige sebenarnya ya, udah 76.300. Jadi kalau misalnya gue baru online, gue langsung startnya di sini. Silent March berhenti di 76.000. Jadi bisa langsung ke prestige dapat event currency. Tapi itu ya masuknya udah 99% sih. 99%. Iya, 99%. Jadi ya gue sampai 76.800, ini gue prestige, nanti gue prestige sekali lagi. Jadi sekalian ini ya, jadi precious rings, karena gue masih balapan menuju posisi aman di 10%. Dan gue baru 9.800 tuh. Gak tau belum ini ya, aman gak besok lusa nih gue masuk 10% untuk dapetin badge. Minimal sih ceban sih enak ya, 10.000 gitu. Dan beruntung gue dapet andis ya, dan solo turnamen di penghujung event. Tadinya gue kepikiran untuk beli Titan Chest, tapi kayaknya gak perlu ya, gak penting-penting juga gitu. Rewardnya udah, bonusnya udah hilang. Kayak kemarin itu cuma seminggu. Crafting shard. Jadi gue bakal beli nanti yang selanjutnya kalau misalnya dash bonusnya. Dan ini ya, ada penonton teman kita juga. Dia nanya itu begini. Bang, caranya biar nggak tapping-tapping tapi swipe muter gitu gimana? Nah, ini dari Pandu ya pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau gue sendiri itu gue pakai ini ya, pakai perk Power of Sweeping. Jadi karena dagger itu lebih enak kalau pakai Power of Sweeping, jadi gue mau nggak mau harus pakai itu terus. Tapi kalau udah pakai itu, gue ya harus rajin prestige juga, karena sayang kalau perksnya udah nyala tapi nggak gue pakai gitu. Soalnya kalau gue tapping biasa, si daggernya itu harus diarahin ke targetnya supaya kena. Kalau enggak ya cuman dipencet doang, dia cuman meluncur vertikal doang. Jadi untuk nyampe ke targetnya harus kita drag and drop gitulah, semacam itu ya. Jadi semoga jawabannya cukup membantu untuk Pandu. Terima kasih udah mampir, udah nonton.
gitu. Oh, jangan lupa ya, nanti malam rencananya gue akan live streaming. Ngeganti yang hari Sabtu kemarin ya, gue karena di rumah gue lagi rame banget, jadi kagok. Jadi nanti malam kalau kondusif di rumah gue, kita live stream lagi. Live stream santai, cari game-game seru juga. Tapi Tap Titans tetap. Karena gue prestige, ya jadi video sampai sini dulu aja ya, daripada nanti kepanjangan. Jadi terima kasih buat yang udah nonton, jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Oke, cakep nih, 99.500.